Camat Gresik mana? Menganti. Menganti ya. Temen lihat dari media. Oh, dari temen terus lihat media ya. Jadi penasaran, pantau langsung cocok langsung bayar. Murah. Murah, tapi untuk kualitasnya pasti enggak murah. Kualitasnya tadi sudah. Gimana layarnya? Enak. Mantap. Layarnya pun jos. Pelayanan juga. Cocok bolos, dulur. Menganti Gresik. Lek boleh kawasan ini jak, kasa dado. Yang domas ini parkan motor. Parkan motor. Hey desire, burning like a fire. What you gonna do when it crumbles down? Won't you get higher, down to the wire? Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going there too? I don't wanna ask why, wanna give this a try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ingat ninja, ingat pan motor. Apa kabar? Mencoba dan mencoba, terus mencoba jalan ke amanah. Karena apa? Kepuasan customer adalah tujuan utama pan motor. Jadi di pan motor itu nggak luput dari vlog, video. Untuk dokumen calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kualitas dan juga kinerja pan motor. Jadi tiap hari itu yang pasti ada pembelian. Pembelian itu perlu tahap untuk detailing, butuh waktu 1-1 minggu. Dan juga ada boket yang nggak bisa dijual. Ada pula update harga mingguan hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita tayangkan untuk tahun kondisi speknya menerangkan jam berapa itu di update harga mingguan. Dan untuk dulur-dulur yang lihat media, entah TikTok, YouTube, Facebook dan juga yang lainnya, biar bisa milah-milah, bisa membedakan mana pembelian, mana ter-DP dan juga mana salah lagi, salah lagi, dan salah lagi. Tipe R, motor langka, booming, viral, albino, lari ke kota Pudak Gresik ya. Salah satu dulur pan motor, teman pan motor yang sudah mempercayakan pilihan motor di sini, mungkin dia itu tahu kualitas, tahu kinerja, langsung pantau cocok bla 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 bla, pior bayaran. Nah, Cak Mat. Nah. Sini Cak Mat. Nah, Cak Mat, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Cak Mat, Gresik mana? Menganti. Menganti ya, rek nganti. Cak Mat sedok kene, kamu kapan? Cak Mat, bener ini motor sampean pilih ya? Iya. Kawasaki Ninja 150 tipe R, albino. Iya. Kalau boleh tahu Cak Mat sendiri asal usul info dari mana? Dari teman lihat dari media. Oh, dari teman terus lihat media ya. Jadi penasaran, pantau langsung cocok langsung bayar. Iya. Pembelinya cash apa kredit? Cash. Cash Sultan, Bro. Sultannya kota Menganti, enggak pakai lama pantau cocok bayar. Sebenarnya Cak Mat di pan motor itu bisa kredit area Jawa Timur ya. Proses enggak pakai ribet asal data komplit akurat kayak gitu. Yang luar pulau, luar Jawa Timur pembelinya harus cash kayak sampean kayak gitu. Yang pasti nanti amanah bergaransi. Dan untuk motor ini yang pasti body full ori semua, pembawaan dan juga untuk mesin yang pasti standar. Bergaransi, bisa dibuktikan Cak Mat, gak ngomong bisa saja kayak gitu. Ya Cak Mat, ini kan pembeliannya cash Cak Mat ya. Kalau dalam kategori kriteria sama Cak Mat, ini motor tergolong murah, sedang, mewah atau gimana? Murah. Murah, tapi untuk kualitas yang pasti gak murah. Kualitasnya. Wah, murah Cak Mat ya. Murah. Nah, mantap, jalan ke mana. Apa udah dicoba di tes tadi? Sudah. Gimana layarnya? Enak. Mantap. Pelayanannya pun jos. Pelayanan juga jos. Emang kepuasan customer adalah tujuan utama pan motor Cak Mat ya? Iya, betul. Ya Cak Mat,
Emang ini buat sendiri atau gimana? Buat sendiri, Mas. Buat sendiri, mantap ya. Usia boleh tua, jiwa tetap muda. Iya. Mantap. Juga di sini tuh bukan motor bodong, Cak Mat. Ada STNK, ada BPKB, komplit semua. Amanah. Amanah. Nah, faktur. Besok kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, siap dibantu. Kayak gitu ya. Dan juga untuk dulur-dulur yang 2-3 tahun, 13 tahun yang lalu yang sudah belanja di sini, yang dari luar pulau, dalam kota, luar kota ya, kalau mau perpanjang ganti plat, cabut berkas, siap dibantu, termasuk Cak Mat ya, kayak gitu, ya. Ini saya menerima. Dan terima kasih untuk dulur yang sudah mendukung channel Farmotor dengan sepenuh hati ya. Berkat dukungan sampean, Farmotor makin lama makin dikenal, makin dipercaya, makin melebarkan sayap karena kualitas dan juga kinerja. Dan juga yang sudah belanja, nggak bisa kita sebut satu persatu, doa terbaik buat jenengan. Dan juga yang selalu setia nonton, belum bisa beli, mudah-mudahan segera bisa beli. Dan terima kasih untuk Cak Mat yang sudah mempercayakan pilihan motornya di Farmotor. Dan juga setiap pembelian di sini yang pasti ada gift setir kayak gini, salah satu setir yang kemarin dibuat giveaway sama Farmotor hasil dari YouTube. Makanya dukung terus channel Farmotor, nanti hasilnya semakin bagus, semakin maksimal. Gipnya semakin menarik. Ini untuk Cak Mat, sampean pegang dulu ya. Ya Cak Mat, sampean sopo titik mak? Apa ku Cak Mat? Arek Gresik nak golek Kawasaki Ninja diajak ke Farmotor. Monggo sampean siapa? Eh kanca-kanca bolos, dulur, menganti Gresik, lek golek Kawasaki Ninja gas dado. Heeh. Nang Domas ini Farhan Motor. Farhan Motor Sport. Layanan jos. Mantap. Pusat motor sport Kawasaki Ninja terlengkap berkualitas ya gitu Cak Mat ya. Dan juga untuk dulur-dulur yang mau tanya-tanya silakan yang dekat langsung datang ke sini saja. Jadi nggak masalah, yang penting datang dulu. Dan juga yang luar pulau, luar Jawa Timur barangkali minta video foto detail oke. Yang pasti di sini ada banyak motor, motor ZX 25R dan juga motor AR6, KLX dan juga yang lainnya Ninja RR, SS dan juga pokoknya motor sport lah intinya kayak gitu ya. Kayak gitu Cak Mat ya. Ya Cak Mat, terima kasih banyak ya atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya di Farhan Motor. Tak jual ke sampean, semoga awet barokah. Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, review Farhan Motor mengenai salut lagi Kawasaki Ninja 150 tipe R Albino lari ke kota Budak Gresik. Salam hangat semua pecinta Kawasaki, subscriber anak rantau, komunitas dan juga mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampean semua diberkahi banyak rezeki, melimpah, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire, what you gonna do when it crumbles down?